Enemy contact. Oke mah bro ya, sakit banget kan. Oke mah bro. Oke, kita tahan sini mah bro. Oke. Oke, man, pada mati, sakit banget mah bro ya. Kacau ini senjata. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Mabro, oke, Mabro, apa kabar kalian semua, Mabro? Jadi kali ini Mabro Oce bakal mau mereview Mabro ya, salah satu senjata yang dari dulu jarang banget ya ada yang make ya, Mabro ya, oke. Dan senjata ini menurut Oce di season ini meta sekali, Mabro ya, oke. Ini Oce ngerekomendasi ke kalian nih, padahal belum bikin video rekomendasi senjata season. Berapa season sekarang nih? Yang baru update ya. Ya Mabro, banyak sekali perbedaan ya dari season-season baru ini ya, Mabro ya, oke. KRM pun senjatanya kalau di bawah itu jadi beda, terus bug speed juga tidak bisa digunakan lagi ya untuk kalian yang suka pakai bug speed lagi ya, Mabro ya. Kayak Oca termasuk ya, oke. Nah, ini Oca mau kasih tahu sekarang Mabro ya, M4 LMG ini pokoknya enak banget ya, Mabro. Jadi kemarin tuh Oca scrim ya, Mabro ya, oke. Lawannya tim luar ya, dari tim Thailand kalau nggak salah ya, Mabro ya. Depannya FW itu Oca nggak tahu tim mana itu ya, oke. Kayaknya sih tim Thailand ya, Mabro ya. Nah, salah satu player dari mereka tuh ada yang pakai M4 LMG, Mabro. Dan enak banget buat wallbang, Mabro ya. Terus di bawahnya juga enak banget. Wah, ini gokil banget sih, oke. Ini bisa jadi untuk mengganti nya chopper ya Mabro ya. Secara chopper itu kan termasuk senjata yang berat ya Mabro ya. Dan ini tuh lumayan enteng terus sakit juga gitu loh Mabro ya. Oke. Taruh Oca kasih tahu attachment atau gunsmith ya setelah kalian nonton gameplay dari Oca dulu nih Mabro. Oke. Jadi kalian tunggu dulu ya Mabro. Oke. Kalian nonton dulu ya Mabro ya. Dan sekarang ini Oca ditemenin Binyo Oca ya Mabro ya. Enggak apa-apa lah sekalian ngegendong dia. Enggak dia yang gendong Oca Mabro ya. Oke. Jadi kita gas aja langsung oke Mabro ya. Kita main domination atau hardpoint ya Mabro ya. Oke, kita mainnya domi aja kali ya. Gimana menurut kalian Mabro ya? Udah dua-duanya aja lah. Let's go Mabro ya. Yuk. Oke Mabro, ini kita suruh pilih Nuketown, Crash atau mana nih? Oca Nuketown aja deh. Bi, kita bantai-bantai oke, Bi. Kita aku mau kasih emote dulu Mabro ke dia ya. Duh, enggak jadi. Tapi enggak apa-apa lah Mabro ya, nanti aja oke. Oke, lah Mabro ya. Kita langsung gas aja Mabro ya. Oke Mabro ya, sakit banget kan? Oke Mabro. Ini ditembus-tembus ini. Oke. Tetap santai Mabro. Hati-hati Bi, kamu kena termite. Oke Mabro, kita kasih trophy dulu. Oke, enak ya Mabro. Oke. Ini enak sih ya. Oke, pelurunya banyak ya Mabro ya. Dan lurus banget aim-nya. Kalian bisa lihat. Nah, emocha kalian bisa lihat ya. Lurus banget Mabro ya. Oke. Mantap Mabro. Nih, Oca belum nyobain juga nih senjata ini. Oh, di season ini masih enak aja sih Mabro ya. Waduh, meledak ya. Oca bunuh diri Mabro. Wah, parah sekali Mabro ya, tapi enggak apa-apa ya, kita gas terus aja dah ya. Oke, Mabro, satu mati saja. Kita tahan di sini Mabro ya. Oke. Oke. Oke, kita tahan sini Mabro. Oke. Oke, man, pada mati, sakit banget Mabro ya. Kacau ini senjata. Mana ini musuhnya ya, Mabro? Oke. Oke, Mabro, mantap ya. Ngapain gitu ya? Pada mati itu harusnya pas pada mati Mabro ya, kita kasih gituan. Oke. Mati Mabro mereka semua. Aman aja Mabro. Oke. Oca dibunuh lagi ya, dibokongin ya sama tuh orang ya. Ini Oca sudah mendekati 20 kill ya Mabro ya. Dan 20 kill di sini tuh banyak banget sih termasuk ya. Yang banget banyak aja. Oh my god, lost dia Mabro. Kenapa kita bisa lost dia? Oke, lurus banget ya Mabro. Gila sih ini LMG kacau. Oke. Sumpah kalian pada pakai ini OP banget men, sumpah. Oke. Nendok aja pokoknya pakai ini Mabro ya. Oke, mantap Mabro ya. Oca sudah men-secure 23 kill di sini Mabro ya. Wah, ini gokil banget sih Mabro. Ini benar-benar rekomendasi parah ya, oke. Sebenarnya ini dari sebelum update memang sudah enak, tapi Oca baru bikin videonya aja Mabro ya. Dan setelah update ini juga tetap enak Mabro, oke. Oke Mabro. Santuy. Katakan aja Mabro ya. Oke. Wah, itu enak banget Mabro sumpah ya. Yang ulti aja langsung mati tadi ya Mabro ya. Oke. Yuk, mari kita gas lagi Mabro ya. Oke. Semangat Bi, dikit. Minyo cek kill berapa? 9. Wah, banyak banget ya. Ngalahin cowok-cowok Mabro. Oke, Mabro mantap. Oke.
Waduh, dikapak mah bro ya sama Abimana ya. Oke, kita udah 30 kill mah bro ya. Jangan lupa hancurin UAV, tapi aja enggak ngeliat UAV-nya, bodo amat dah ya. Oke, kalau enggak ngeliat UAV udah biarin aja dah. Oke, mah bro, 1 kill aja. Oke, 2 kill. Ya majuin, majuin. Jangan kawan. Mari majuin kawan. Oke, mah bro, mantap. Oke, mah bro, rata saja mah bro ya. Oke, mah bro, kita ratakan aja mah bro ya. Oke, mah bro, yuk kita ultikan saja mah bro. Kita kasih tangan serem-serem ya mah bro ya. Oke, dua kill saja mah bro. Wah, malah mati mah bro ya. Mantap ini mah bro ya. Oce udah 44 kill ya mah bro ya. Waduh, gokil banget ya mah bro ya. Oke. Oke, abis ini kita langsung aja coba di search and destroy ya mah bro. Kita coba mah bro ya di SND gimana ya kalau di SND mah bro. Oke. Oke mah bro, kita pilih mana nih? Summit atau coastal ya. Oke, map baru soalnya ya kan. Oke mah bro, mantap lah ya. Oke, nice lah. Oke mah bro ya. Jadi ini first time Oce main di search and destroy coastal ya. Oke. For the first time in forever. Anjay, gak jelas banget Oce ya. Ya Allah, mah bro. Jadi kita apalin dulu ya mapnya nih ya, mah bro. Jadi ada A, A, B, C, D. Yo, semangat, kawan. Kita kemana ya, mah bro? Kita coba ke A, B sini, Bi. Kita tunggu sini aja, Bi. Kamu rada depan sana. Maju. Yuk, kita jadikan Bi tumbal, mah bro ya. Kosong ya, mah bro. Bingungin ya. Mapnya gede amat dah. Contact with enemy. Jangan go down. Satu aja. Kita berdua mah bro ya. Sini. Oke mah bro ya. Wuhuu, mantap ya mah bro ya. Kita langsung clutchin aja mah. Clutchnya cuma 3 sih ya. Di bawah-bawahnya enteng ya. Kalau chopper itu udah mati itu kayaknya tadi kena ras musuhnya mah bro. Bi sini bi, kita ke A sekarang bi. Sini, follow me. Sini. Hey. Ada si lesbi. Kasih hati ya bro, kasih hati minta jantung. Oke mah bro, ada tempat ngumpetnya banyak banget mah bro ya. Kita langsung plan aja ya. Oke mah bro, kita ini nahan spotnya enak di mana ya? Dalam kali. Nah, di sini enak nih sebenarnya. Rata aja mah bro. Satu lagi. Oke mah bro ya, kita gas aja nih mah bro. Udah 3-0 nih mah bro ya. Gokil memang ya. Ke A kali ya mah bro jaganya ya. Gak sih, tetep dimit. Cuma tadi Oce salah aja mah bro. Udah mana kebelet tipis lagi ya kan. Nih kalau kebelet tipis gini menang pasti nih. Lihat nih, ini bingung mah bro. Ya mati dah. Mati dah. Ntar mati nangis. Nangis dia mah bro sekarang. Ya, mantap ya. Oke. Nah, biasanya kayak gini menang nih mah bro ya. Yo, biasanya menang nih. Puyilah. Majuin lah. Oke, mah bro disampaikan aja ya kita ya. Wow, kan rata kan? Menang dah. Ya. Oke. Kalau main SND tuh emang beneran harus main tempo ya mah bro ya. Oke. Apalagi kalau pakai senjata ini tuh harusnya si Oce diem aja gitu, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh kebanyakan gerak ya mah bro. Kayak gini ya. Ini Oce kebanyakan gerak nih mah bro ya. Oke. Harus kita nahan gitu. Kalau nahan pasti menang gitu ya. Oke. Di bawah sini mah bro orang. Iya, kamu mau kemana? Hah? Oke, mah bro, mantap banget ya mah bro ya. Oke. Ya udahlah. Oke, langsung aja aku kasih tahu tes cuman atau gunsmith ya. Nggak perlu lama-lama ya mah bro. Oke. Karena kita sudah terlalu lama nih main SND-nya di sini ya. Oke. Okay. Let's go mah bro. Ini enak banget nih. Kalian harus cobain ya pokoknya. Oke. Okay. Oke okay, mah bro ya. Oce langsung aja kasih tahu ya mah bro ya, attachment atau gunsmith for LMG-nya ini mah bro. Oce dapetin attachment atau gunsmith ini dari orang pro player tim luar negeri ya mah bro ya. Oke. Okay. Buat tim ini depannya FW itulah mah bro. Oke. Okay. Di antara itu apa Oce pakai monolithic suppressor ya mah bro. Oke. Okay. Ini nge-silence, damage range-nya nambah. MIP ultra light barrel nih barrelnya mah bro ya. Oke, okay. Ada time-nya tuh lebih cepat.
cepat ya, movement speednya lebih mantap ya, lebih cepat, lincah, dan ada movement speednya juga lebih cepat. Terus Oce pakai classic red dot sight ya, Mabro ya, oke, karena yang nge-aimnya biar enak aja ya. Terus abis itu Oce pakai perk FMG ya, ini bullet penetration ini biar kalian ketika wallbang tembok ya, nembakin tembok di belakang baliknya ada musuh tuh lebih kena gitu pelurunya Mabro ya. Walaupun sebenarnya pakai tanpa pakai FMG tuh udah mantap pelurunya gitu ya, udah bisa ngenain, udah bisa nembusin, tapi lebih sakit gitu loh Mabro. Oke, setelah itu pakai Oce laser taktikal ya, itu ngurangin ADS time atau cepetin ADS-nya, terus ngurangin ADS blood spread penyebaran pelurunya Mabro. Oke, dan kayaknya gitu aja Mabro ya untuk attachment dari ini ya. Oke, udah aja kasar semuanya ya Mabro ya, dan kayaknya segitu aja dulu untuk video kali ini Mabro ya. Makasih udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga. Oke Mabro, yep, see you Mabro, ciao. Yaudah, dadah semuanya, see you next.